wabarakatuh. Oke, kembali lagi berjumpa dengan kami berdua. Pada hari ini kami akan membawakan kisah Abu Nawas yang begitu mengagumkan kita semua, yaitu Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak, mulai dari anak-anak hingga dewasa, mengenal siapa Abu Nawas. Seperti kali ini, desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga, sudah masuk dalam wilayah kerajaan lain. Kali ini, seperti biasanya, awal minggu pada suatu bulan, dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah tersebut, terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya. Sambil menunggang kuda, keesokan harinya biasanya dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil banyak-banyak uang. Tentu saja kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid, tetangganya. Suatu sore ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. Hai Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami, kata Pak Hamid. Ada apa? Dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku, jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti bulan, akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya, Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya. Dia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si bulan, petugas penjaga pintu perbatasan memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun, tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si bulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini, Abu Nawas membawa banyak barang bawaan yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Pulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan, karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Pulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Pulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang, tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan, tanya si Bulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. Sebenarnya sangat mudah sekali, saudaraku. Untuk mencari bukti, tak perlu kau harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui, bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda. Tetapi ketika pulang, aku hanya berjalan kaki, dan disitulah usahaku, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Pulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga, dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Wah, kisah ini apa hikmah yang dapat kita ambil, Mas Said? Wah, ceritanya sangat bagus dan menarik, Jawan. Kalau intisari yang dapat saya ambil setelah menyimak dari cerita tersebut adalah, apabila kamu ingin mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan, maka lakukanlah perjuangan serta pengorbanan. Karena itu akan menghantarkan sampai kepada tujuan. Baik Said, terima kasih ya atas hikmahnya. Semoga hikmah yang telah disampaikan tadi bisa kita ambil dan kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Jangan lupa tetap ikuti kisah-kisah Abu Nawas yang telah lalu dan akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.